Dengan bersyukur kita berbahagia. Dengan memberi, kita merasa bermakna. Mazmur 50 ayat 14 sampai dengan 15 berkata, "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Persembahan untuk GKI Gunung Sahari dapat disalurkan dengan beberapa cara berikut ini. 1. Transfer ke rekening BCA. Persembahan dapat disalurkan melalui transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristen Indonesia Jabar dengan nomor rekening 391-300-2268. 2. Virtual Account BCA. Persembahan dapat disalurkan melalui BCA Virtual Account dengan format sebagai berikut. 5 digit kode GKI Gunsa, diikuti 2 digit kode jenis persembahan, diikuti 9 digit nomor anggota. Nomor anggota bisa dilihat di amplop kuning yang dikirim ke rumah Bapak Ibu Saudara. Kode jenis persembahan sebagai berikut ini. 3. Dompet digital. Persembahan dapat disalurkan menggunakan dompet-dompet digital seperti MBCA, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan Maybank To You. Berikut panduan persembahan menggunakan dompet digital. Download image QR yang terdapat di aplikasi gkigunsa.com. Dengan MBCA, buka aplikasi MBCA, kode akses, QR, pergunakan galeri, pilih image QR yang sudah di-download, masukkan nilai persembahan, OK. Dengan GoPay, buka aplikasi Gojek, Pay, pergunakan galeri, pilih image QR yang sudah di-download, masukkan nilai persembahan, confirm and pay. Dengan OVO, buka aplikasi OVO, scan QR, diperlukan HP lain untuk membaca image QR, masukkan nilai persembahan, lanjutkan. Konfirmasi. Dengan Dana, buka aplikasi Dana, scan, pergunakan galeri, pilih image QR yang sudah di-download, masukkan nilai persembahan, confirm and pay. Dengan Link Aja, buka aplikasi Link Aja, bayar, pergunakan galeri, pilih image QR yang sudah di-download, masukkan nilai persembahan, konfirmasi. Dengan Maybank To You ID, buka aplikasi M2U ID, login, QR Pay, diperlukan HP lain untuk membaca image QR in aja Maybank, masukkan nilai persembahan, OK, dan proses. Atau persembahan Bapak Ibu Saudara dapat diserahkan secara langsung ke gereja jika nanti Tuhan sudah anugerahi kita kesempatan yang baik untuk pergi ke gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati.